Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini gue akan nge-review Innova tipe V-Matic diesel. Ini mobil langka nih guys. Ya, gue akan nge-review tentang mobil ini. Ini mobil banyak dicari nih. Oh iya sorry, hari ini gue gak ngopi, lagi kurang sehat. Ya, nanti gue akan nge-shoot bagian depan, samping, sama belakang. Ya. Nah untuk itu pajaknya nih guys. Untuk pajak nih panjang nih bulan 9 nih. Panjang banget nih. Kaleng sampai 2024. Nah untuk harga, harga kita di 165. Nah ini untuk harganya di 165 nih. Nego lah, nego tipis ya. Apa nego keras nih. Jadi Innova 2009 tipe V-Matic diesel ini dibanderol dengan harga 165 nego, ya kan? Nah nanti gue akan nge-shoot bagian depan dan gue nggak akan ngejelasin nih, udah bagian dalamnya mungkin agan-agan udah pernah tahu. Nah ini sudah di upgrade nih guys, ya model barong nih, ya. Nah kalau 2009 kan belum tampilannya belum kayak begini nih, nah ini udah di upgrade nih. Di upgrade model barong nih, model kayak 2012-2013 nih guys. Ya, oke, stay tune terus di channelnya Menir Mobil Bekas. Gua akan nge-shoot bagian depan, samping, sampai belakang. Dan tentunya kilometer nanti gua akan nge-shoot lagi, nge-shoot bagian kilometernya, oke? Dan mesin juga, stay tune terus di channelnya Menir Mobil Bekas. Jangan lupa. Like a Hellcat. Hellcat.
itulah tadi saya sudah ngesut ya bagian depan, samping, belakang, sampai interior dan sampai mesinnya. Jadi mesinnya masih oke, bullheadnya masih oke, dan semuanya overall semua masih oke. Jadi kalau agan-agan ingin memiliki mobil Kijang Innova tipe V diesel ini 2009 Matic, ini dibanderol dengan harga 165 juta nego ya. Nanti saya kasih deskripsinya untuk kontak langsung yang punyanya ya. Sampai di sini dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.